Wah, gila, mate. Oh. Alah, bangang. Ui! Wah, tengok. Sekejap. Tuan, boleh hisap ni? Hisap pot tak boleh? Tak boleh. Tengok kat sini, duk. Bisa letak kan? Sekejap. Tuan, cepat. Oh, pisang. Tak apa, mate. Dah berdasar ikut kat sini. Oh, dah. Oh, nampak eh. Kepada jiran-jiran. Itu tandanya sihir lah ni. Kau kena buat orang ni. Hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel saya. Yes. So, dalam video kali ni, jangan tepuk tangan macam ni. Nanti syaitan datang. Jangan tepuk tangan macam ni. Yes. So, dalam video kali ni kita akan buat eksperimen lagi. Yes. Eksperimen. Yeah, kita akan buat eksperimen dry ice. So, last kali kita akan letupkan dry ice tu, okey? So, letup rumah. Tak apa. Kita beli baru. So, kita akan ambil bahan-bahan kita. Kita ada sini. Kotak. Yes, kita perlukan kotak untuk buat kotak, dry ice. Tak, bukan. Kita ada ni dalam. Ini dry ice. Nampak dah mencair lah. Beli tengah hari tadi. Sejuk. Dia orang pegang guna tangan sebab nanti boleh mati. Tapi tu nak guna apa? Guna otak. Dan kita ada barang yang kedua iaitu whipped cream. So boleh makan. Oh, okey. Tapi tak ada kena-kena pun. Oh. So kita ada kacamata snorkeling untuk keselamatan. Sebab kita guna je apa yang ada, kan? Lepas tu kita ada sabun. Kita boleh main sabun. Lepas tu kita ada sarung tangan. Ayah sarung tangan. So kita ada mangkuk. Mangkuk sekejap, ambil mangkuk tu lagi. Mangkuk, mengambil mangkuk. Bapak Adi kena bernafas ikut mulut ni. Tu masalahnya. Potong lah. Kan ada cermin mata blaster tu. Haa, ala bodoh. Yes. Yes. Ini tak selamat. Ini nampak mata lubang. Dia kena protect mata. Oh. Kena mata, nak protect mata. Oh. Aish. So kita punya barang dah cukup. Kita ada metul, kita ada pisau, lepas tu kita ada sabun, lepas tu kita ada mangkuk. Oh, tali. Aish. Bodoh. Oi, sengaja tunjuk bodoh. Yes, barang-barang kita sudah mencukupi. Ayolah kita melakukan eksperimen ice, dry ice, okey? Woo, terbaik. So, sekarang ni kita ambil tutorial. Tak payah. Kita pakai otak. Itu yang tak jadi tu. Buka dulu kita punya dry ice. Ini kita punya dry ice. Tara. Kita buka je. Oh, berasap, mate. Berasap. Uyuh. Oh, tak nampak lah. Tak gelap. Ush. Nampak? Ush. Benda ni kalau pegang, cuba pegang. Kalau pegang nanti dia, kalau pegang lama-lama nanti dia macam shock. Berasa sap jangan lama-lama. Kebas kan? So, eksperimen ni dilarang dibuat oleh kanak-kanak disebabkan kalau nak buat pun, dia minta bimbingan ibu bapa dan guru lah ya. Ataupun abang. Kalau atuk pun atuk. Sekarang ni kita akan potong dulu. Kalau tak lidah boleh tak? Jangan. Terus esok tak ada lidah. Memang kena potong macam tu. Sini kan? Pakai spek. Okey. Takut kena mata. Oh, berkarat dia. Oh. Ah, tak payahlah, kita ni master. Oh. Okey. So, start kat sini. Potong ni. Oh, potong ni. Kalau kita potong kecil, permukaan dia lagi banyak kena. Okey, potong cepat. Oh. Satu. Oh, terbalik. Jap. Allah. Ush. Kena sikit je dah sakit. Kan. Tu. Aduh. So, ini ketulan dia. Tunjuk sikit lah. Wah, gila, mate. Alah, bangang. Ini tak boleh main-main. Sejuk. Dah tak boleh. Dah kena berdiri buat ni. Okey. Kita ambil dah ni. Kita tak ada bunyi. Sebab tadi memang macam dia pun bunyi tau. Oi. Ini kalau buat TO ice beku. Okey, saya sabun. Wah, tengok apa yang akan terjadi. Saya pun tak tahu. Chat pun tak tahu. Okey, tak payah. Lagi. Tak. Oh. Wah, tengok. Sekejap. Lagi ni dia. Apa? Lagi dia semua buih. Pisang nak cuci. Tara. Tuan, boleh hisap ni? Hisap pot tak boleh? Tak boleh. Cuma tepuk. Wah. Bukan tepuk macam tu. Apa tu? Cakap tepuk! Tepuk yang macam setan masuk rumah tadi. Macam masuk rumah? Haa. Ya, tu bila naik tu. Eh, dia kentut. Okay, tepuk. Biar tinggi sikit. Ya. Tambah lah. Jangan tambah lagi. Benda nak pakai banyak ni. Ui, dia buat macam video dia je. Ui. Sunlight like a diamond. Wah. Tak kacau. Apa ni?
Abang kacau guna tu. Kacau dia? Eh lah sebab tadi abang dah tambah sunlight. Dah tak sebati. Cik kacau. Yang sunlight tu. Wow. Eh, dia melekat dekat ni eh. Dia melekat dekat wall ni. Mangkuk. Wih. Oh, itu je. Cabut-cabut. Tuang semua kat dalam tu. Eh. Push, push, push. Infinity season. Infinity. Okay. Wih. Dia gegak sini tu. Ada makhluk halus kat dalam rumah ni. So, kita nak buat apa lagi sekarang? Itu je tak? Kita nak bentuk kan? Bentuk nanti, nanti. Okay. So, sekarang ni, kita letak sabun kat dalam ni. Ini patutnya kita kena buang ni. Buang? Jangan try. Satu, dua. Pisang. Oh, apa yang? Oh. Dia terkeluar. Itu je. Oh, ini je lah dia berbuih. Alah. Okay, nampak? Dia tak detect. Okay. Dia macam nasi lemak. Itu je. Lepas tu, sekarang ni kita nak buat satu lagi. Aha. Tapi dia gunakan air sabun. Okey, ni celup dulu. Okey. Saya celup dulu dengan air sabun. Nanti kita ambil. Ini mop. Dah tak ada air dah pun dalam ni. Oh, dah tak ada air dah. So, macam mana tadi? Best tak? Berbuih, Mat. Berasap. So, macam mana benda tu boleh terjadi? Ni disebabkan saya tengok dekat YouTube hari tu. Okay, so next. So, next eksperimen kita akan letakkan air kat dalam ni. Air. Letak air. Nak lighter ke? Tak, tak, tak. Ini tak ada menggunakan api. Nanti dia monetize. So, kita campurkan balik. Eh, sekejap potong dulu lah. Bagi banyak. Nah, nak potong? Eh. Oh, suka memotong. Selain potong ni, abang juga suka potong barisan. Oh, suka potong orang cakap. Haa. Lagi-lagi kalau loop. Eh, susah ni. Alah, janganlah. Janganlah letak macam tu. Letaklah bagi. Macam ni. Haa, ketuk. Oh. Ah, itu pun nak kena ajar. Mana aku tahu. Hang ni, tak. Ui, saya biar pakai aspek mata. Ui, sejuk. Sejuk jumbo. Tu dah sampai belakang ni. Ui, wah. Terpegang guna tangan kau. So, kita campurkan dalam ni. Nampak tak? Dah tak banyak sentak ke apa? Haa, tak banyak lah apa. Okay. Tu dah tiga. Lepas tu, ambil sabun ni. Dia buat macam ni. Itu kena air banyak? Kena air dengan sabun banyak? Macam tak jadi. Tu jadi. Dia patutnya jadi buih besar Ah, patutnya jadi buih besar. Satu buih besar kan? Sebab tali dia ni tali dia kena ada banyak buih lagi. Tu buih besar. Alah. Dia tak, macam tak nampak. Memang rasa kena banyak air kot kat sini. Banyak air dengan banyak sabun ni. Tapi ni dah jadi air sabun. Masa kena tukar ni, bekas ni. Main sabun je. Sekejap, memat. Macam mana? Tu, dua. Okay, tak. Woi, guna tangan terus. Dah, habis. Tak jadi. Tu dia satu besar. Tak, patutnya dia satu. Dia memang satu je. Alamak, sekejap lah. Oh, senang. Cuma satu je buat. Jangan cakap. Haa, Man. Oh, woi. Woi. Allah. Pakai mangkuk ni pula. Mangkuk betul. Kita letak ais dulu. Dia berdancing. Saya rasa sebab ais tu tadi ada ni lah. Kertas. Ada sabun. Oh, sabun. Okay. Abang bagi kering dulu. Jangan bagi basah sangat. Nanti jatuh dalam ni. Kalau tak basah macam ni dia nak tutup semuanya tu. Kita letak dulu kat tepi-tepi. Okay. Yang ni kita bagi nampak sikit dengan kamera. Abang tuang, abang buat. Okay. Okay. Tak ada pun. Sabar tak air. Okay, letak. Satu, dua, tiga. Okay. Ujung. Memang tengah-tengah ni. Okay. Cantik. Okay. Yeay. Sikit. Wah, macam kuih. Saya tunggu dia besar. Okey. Tunggu biar fokus kat benda. Macam mana nampak? Tak berapa nampak. Ambil tengok tab. Ambil tengok. Tengok sepuluh. Okey. Nampak? Tak. Angkat je kepala jangan tutup. Okey. Wow. Bila betul ni? Bingung pula. Lambat pula. Lambat tau. Bila ni? Kamek ha. Jangan tengok. Oi. Sejuk lah ni tangan ni. Lepak luar minum kopi. Lepas tu kita nak buat apa tu? Letupkan je lah. Abang ambil pisau. Ambil pisau? Pisau letukkan. Jap. Letukkan. Lenguh kan? Bukan lenguh, sejuk. Oh. Aku nak buat. Tu ni?
Ah. Oh, itu je. Bodoh. Mencak ikis. So ya, yeah, itu saja untuk eksperimen yang bukan maksudnya yang ni lah. Ya, oh, so, okay. Sekarang ni marilah kita menuju ke yang best kit. Tadi macam budak-budak ni buat tak apa-apa lah. Macam ni je. Tu pun korang tengok. Okay. Sekarang ni kita akan letakkan dry ice ni kat dalam botol ni. Lepas tu kita akan tutup. Lepas tu kita akan biar dia meletup. Kita bagi kecil-kecil tu. Tu dia. Okey. Cuba buang. Dah masuk. So, jom kita pergi bilik air. Macam mana? Itu niat yang memang ajak abang. Tahu. So, mari lah kita pergi bilik air. Kalau meletup kat sini kang, pisang. Bang elektrik banyak. So, ini kita punya bahan letupan. Hey, Cik Bo. Okay, bye. Hey, gimana? So, kita akan letakkan. Oh, tak apa, main benda ikut kat sini. Oh, dah. Oh, nampak je. Oh, Allah! Kuat siap! Habis bingit siap telinga kini. Apa orang cakap? Bingit telinga. Ha? Eh, bodoh. Eh, babi. Dia tentu. Ya. Dia tentu. Dia dah tidur. Kena buat kat luar. Kuat. Kena bising, bodoh. Kena buat kat luar. Kuat dah mampus. Ya, kan? Kes biasa. Asal doh aku dengar bunyi lebih dia letup bro. Kau dengar ke? Ni ke apa? Aku tak tahu. Buat Allah. Kau baru tidur ke Dan? Tak, aku editing. Lepas tu aku terlelap kat PC tu. Terlelap kat PC? Sebuah-sebuah lah. Ya, baik. Kau rasa apa yang meletup? Ais. Ais, nama Ais mana boleh meletup? Engkau ni. Ini macam lain macam je lah. Aku pun terkejut. Kau bayar kita orang depan bom tu. Eh, alamak. Haish, jiran main. Aku tak tahu. Dagak aku orang. So, bukan jiran ni tak kena terletup je korang. So, sebelum apa-apa jadi, mari kita buat kat luar. Okay? So, selepas kejadian tadi, kita orang belajar satu benda. Jangan buat letupan ni kat dalam bilik air. So, kita buat kat luar. Okay? Eh, balik. Dah, otak bodoh lah. Wah, macam gula-gula. Nah, boba. Oh, nak buka kan? Tembak kan? Tengok kan? Oh. Macam buat kat sekolah dulu. So, guys, sekarang ni kita dah letak kat dalam ni. So, kita akan letak depan tu. Jadi, kita tengok apa yang jadi. Okay, ready eh? Tutup terus. Lag. Oh, tak jadi. Ay, hilang semua. Oh. Uish, sel. Uish. Oh, akbar. Aku jenis telinga pun bunyi kuat sel. Oh, shit. So, itulah saya cakap. Jangan buat kat rumah. Uish, terpadam. Mana botol? Uish. Kepada jiran-jiran. Kita minta maaf kalau bising. Tapi tak apa, sekarang baru pukul 9. Tak apa, jiran faham. Jiran pernah komen. Ya, yeah, terima kasih. Jiran yang support kita orang. Okay. Sorry bang. Abang sebelah rumah. Aku dah pagar kau. Tahu dah bakar. Aku dah pagar. Bukan bakar. Bakar. Nampak. Eh, tengok ni. Bubui. Itu tandanya sihir lah ni. Kau kena buat orang ni. Aku kena buat orang. Tak, bukan. Kau buatan orang. Kena buatan orang. Sebab tu kau besar macam ni. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tumpah ni kena kepala kau ni. Tak, aku nak buat outro. Oh. Tapi aku kacau kau. Buka.
Dah tak nampak lah lubang jambai. Dah pula. Apa takut nanti dia punya asap sampai ke jiran tu? Jiran berak berasap. Siapa berak berasap ni? Nampak. Kau berak pun berbuih. Sihir ni. Kau kena. Ini sihir ni. Masa rosak ni. Dah. Habis. Nanti dekat air pembentuk. Tahi buku. Pembentuk. So guys, itu saja untuk video kali ni. I hope you guys enjoy the video. So, korang boleh komen kat bawah korang nak saya buat apa lagi dengan ais tu. Jadi, korang komen, okay? So, itu saja. Bye-bye.